dari Mas Kata atau Mas Bimbing, monggo silakan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Ini apa? Teman lama banget dan apa? Teman-teman seide cukup lama yang kita berusaha untuk ketemu, ngobrol, cuman rasanya berat dan susah sekali. Tapi di ujung-ujungnya kita akhirnya apa? Berhasil datang ke sini gitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kita menerima welcome banget Sleng dan Slengker semua bahwa dengan syarat kita ngasih ada satu ide yang kita kasih nama Revolusi Cinta itu ya, ada beberapa poin yang kita Sleng dan Slengker minta niscaya nanti menang sebagai presiden bisa dijalanin. Jadi ya hari ini kita deklarasi bahwa Sleng mendukung Ganjar Mahfud. Mas Kakak nanti mau cerita soal lagu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Bismillah. Jadi sebelum deklarasi ini kita udah siap-siap lagu, karena lagu adalah bahasanya kita sehari-hari, bahasanya Sleng berkomunikasi, bahasanya Sleng untuk melakukan aksi itu selalu lewat lagu dulu. Lagu itu adalah penyemangat. Jadi dengan kita bikin lagu baru, ngerekam lagu, bikin musik, itu ada energi yang ngedorong kita semakin yakin bahwa kita harus menyatakan diri. Dan hari ini kita bisa mulai di Jalan Botlot bahwa Sleng mendeklarasikan bahwa kita dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan lagunya judulnya apa? Salam Metal. Salam Metal. Menang total. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan, monggo silakan. Ini nih. Oh sebentar, ada yang mau diberikan dari Sleng. Foto dulu foto. Ada ini Pak. Sleng ini dulu membacakan. Sabar, satu komando. Kalau bisa di depan dulu Pak. Kamera depan dulu. Okay. Ya, kamera depan dulu. 1, 2, 3. 3, 3, 3. Oke. Okay. Sebelah kanan. Oke, 3, 3, 3. Oke. Mungkin Ivan Abdi Ridho tambahin. Monggo Mas Ivan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pribadi sih senang banget bahwa sampai detik ini kita masih konsisten dari tahun 98 sampai sekarang kita memperjuangkan demokrasi dan memperjuangkan supremasi hukum Indonesia. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mudah banget kita kalau mau memilih presiden saat ini. Dengan melihat kejadian-kejadian kemarin, sebenarnya udah mudah buat memilih siapa yang harus kita pilih sebetulnya. Jadi saat ini, kalau dari saya pribadi, harapan tuh nggak boleh hilang. Kita naruh harapan ke Ganjar dan Mahfud untuk 5 tahun ke depan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih. Soalnya tadi banyak yang nanya, ini komisaris kok ada di sini gitu. Ayo, ayo. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Dan untuk menghormati aturan yang ada, nilai-nilai etika. Jadi per hari Jumat kemarin jam 5 sore saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari Telkom Indonesia. Ya, biar seperti teman-teman Sleng lainnya udah bilang bahwa ini perjuangan, ini bagian dari perjuangan kita. Kita selalu ditanya, sejak kemarin yang mulai ada rencana untuk apa Pilpres, mau nanya, dukung siapa? Yang pasti kita tidak akan pernah berubah sejak 2014 sampai sekarang. Bahwa kita yang pertama adalah cita-cita reformasi harus terus berjalan, kolusi, nepotisme, korupsi harus dihilangkan. Terus yang kedua, kita harus menjaga demokrasi. Dan menurut kami yang paling tepat untuk menjalankan itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Satu hal lagi yang saya mau tambahkan adalah gini. Mungkin di luar sana banyak kita dengar orang yang mau bersuara tapi tidak berani bersuara gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Jadi deklarasi Sleng, kenapa kita harus deklarasi dan memanggil teman-teman wartawan? Ini tujuannya untuk kita sebagai corong untuk silent majority, bahwa di luar sana banyak sekali yang mendukung Ganjar dan Mahfud. Kita terima kasih, wassalam. Baik, acara kita sudahi, dan karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada kegiatan lain lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita foto bersama ya, foto ya. Foto bersama. Thank you.